Halo bos, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki. Kami juga begitu. Amin ya robbal alamin. Oke bos, pada kesempatan hari ini kita dapat job lagi menyalon mobil Bang Erik bos, masih tempat yang semalam untuk yang unit kedua mobil bos kita salon. Jadi kita udah mendekati juga sekarang nih ke alamatnya. Oke bos, semoga pekerjaan kita hari ini lancar-lancar saja. Sampai jumpa di lokasi. Mantul. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of... Okay, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami SKM Group Channel Salon Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah Rabbil Alamin telah sampai kami ke rumah Bang Erik untuk menyalon mobil kesayangannya untuk yang sudah banyak-banyak ininya. Masih di tempat yang semalam. Ini bos kita, Bang Erik. Ya. Terima kasih untuk ya. SKM untuk yang ke hari yang kedua. Ya. Untuk menyalon mobil kesayangan kita. Untuk tutorialnya, cara pengerjaan kita serahkan kepada SKM lain. Oke bang, siap laksanakan tugas bang. Siap. Oke ya. Seperti apa kondisi mobil yang akan kamu salon? Mari kita lihat. Oke, reng. Oke, mesinnya. Ini kondisinya bos. Mitsubishi Pajero 2019. Mantap. Oke. Ini akan kita bersihkan. Kamu semangat dalamnya. Oke, kita lihat bagian interior. Ini kondisi bangkunya. Nah, lumayan kotor bos. Ini dashboard. Ini bangkunya tidak buka bos. Kita salam ini ya. Ini the team. Nah, ini kondisi bangku tengah. Anda bersihkan. Ini kondisi plafon. Oh, ada juga bos pecah-pecahnya. Ini akan kita kinclong lagi. Bangku tengah. Betul-betul lebih banyak kotor. Kondisi bok belakang kita bersihkan. Lensel-lensel bersihkan. Dotter belakang. Kondisi karpetnya akan kita cuci. Ini seluruh kemudinya. Ini akan kita kinclong lagi bos. Udah pun juga selayang nih. Bintang aspal, ban pelek. Kan kita kinclong lagi. Kaca, batang kaca, buram, ban pelek. Gak mesinnya. Ini ban pelek. Kan kita kinclong lagi. Sama kiri kanan agak buram juga selayang bos. Oke, untuk yang telah salon dan tampilkan perjuangan lagi, ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe, nah subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Betul. Halo bos, coba tarik kaca nampak nih bos. Oke, seperti biasa sebelum kita poles, kita buang jamur kaca, kerak bodi, tinggal poles semuanya, oke?
get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. I know you got me fucked up. Let me show you what's up. 'Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. Sebelum mulai kerja, ayo kita sarapan dulu, ngeteh. Wah, mantap. Ayo bos, bos, kita ngeteh dulu bareng sama bos kita. Iya, mantap. Oke bos, sebelum kita kerja, kita ngeteh dulu bareng sama bos kita. Oke mas. Thank you. The dude crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Proses pemalesan, yang kiri sedang dipoles, yang kanan belum lagi bos, jadi yang kiri sudah cincelong, yang kanan masih kurang bos. Nah jadi buat bos semua, kalau ada bodi mobil yang tergores, hubungin aja SLM bos, yang ini cincelong. Cincelong bos. Oke, cuma ada perbedaannya. Nah, ini perbedaannya bos. Kiri sudah, kanan belum lagi, mantas nah, separuh. Sampai batang kaca juga nih bos. Oke, terlebih lagi perbedaan ban pelek depan dan belakang. Sebelah depan. Nah, ini belum lagi nih bos. Berkerakak nih peleknya, berkerak-keraknya. Ban juga. Belakang. Kinclong, pak bos. Itu sudah kinclong. Hilang kerakanya. Hilang. Ada perbedaan dalam bos. Ada bos, bapak ini bos. Mana bos? Yang sebelah ke depan sana bos, yang belakang belum. Oh, yang ini belum lagi bos. Ya, batasan bos. Nampak aja perbedaannya. Oke, itu lagi perbedaan. Untuk door trimnya nih bos. Kanan sudah, kiri belum lagi batasnya. Terus apa lagi bos? Jok. Joknya bos. Nah, joknya nih bos. Kanan sudah, kiri belum lagi batasnya bos. Paruh juga bos. Nah, terus apa lagi lantai? Lantainya bos, yang sebelah sini masih banyak pasirnya bos. Lagi sudah, sana belum lagi bos. Oke, lanjutlah bos. Untuk udah bersih semuanya kita akan perjuang lagi. Oke bos, coba lihat nih perbedaan mesin Pajero ini. Sebelah kiri sudah dibersihkan, sudah kinclong. Sebelah kanan belum lagi bos. Nah, ini batasnya bos. Paruh. Sebelah kemarin pak bos, sudah kinclong. Begini ini masih banyak debu-debunya bos. Ini kita bersihin lagi. Ini bos. Itu juga kami mesin bagian dalamnya. Kiri sudah, kanan belum lagi. Separuh juga. Oke bos, mendung cuaca nih bos. Dan jangan lewat hujan. Oke bos, mantap bos. Mantap. Mantap. Oke, kamera action. Alhamdulillah rabbil alamin, telah selesai kerjaan kami menyalon mobil Mitsubishi Pajero Sport, mobilnya Bang Erik, untuk yang sudah banyak-banyak unitnya. Nah, ini bos kita. Bang Erik, seperti apa kerjaan Bang? Ya, alhamdulillah telah selesai di salon. Kondisinya memuaskan. Saya pribadi terima kasih untuk SKM, semoga SKM makin jaya ke depannya. Amin. Salam kinclong. Terima kasih bang, mantap. Oke, yuk. Seperti apa kondisi mobil yang telah di salon?
Mari kita lihat. Oke. Treng. Oke, ini mesinnya. Nih, sesudah tersalon, Pak Bos, sudah bersih, sudah kinclong, setibar bu lagi. Bisa kita bedakan sama sebelum tadi. Oke. Nih, kami sama dalamnya kinclong. Kalau bagian interior. Ini kondisi bangkunya, Pak Bos, dibilang dah indah. Kinclong. Ini dashboard. Kinclong, lo trim. Kinclong. Trim tengah. Kinclong. Bangkunya. Kinclong. Ini pelapon. Kinclong. Oke, lihat belakang. Ini belakang kinclong, bok-boknya juga bos kinclong. Ini selensel. Kinclong. Bottom belakang kinclong. Ini telur mudinya kinclong. Ban pelek. Selang bos, selang minti-minti aspalnya, hilang garis halusnya, hilang garis kukunya. Selang ban pelek. Lampu. Selang kap mesin. Selang selang mantul. Ban pelek. Bos. Selang. Oke, ini posisi kita menyalonnya di perumahan di Arengka Residen, Jalan Sentosa, Pekanbaru. Ini rumah bos kita. Mantul. Yang mau salon mobil, nomor telepon kita bos, silakan dicatat. Siap datang ke alamat bos-bos semua untuk nyalon mobil kesayangannya. Oke Bang Erik, foto kita ekspresinya, ya Bang. SKM, salam kinclong, mantul. Mantul. Oke Bang, satu. 2, 3, 4.